Assalamualaikum sahabat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Di video visual pertemuan kita kali ini, saya Fahrul, tepatnya channel Banua Editing, tidak membahas tentang seputar tutorial ya yang sering saya lakukan, yaitu desain grafis garis menggaris kotak. Dan yang jelas konten kali ini saya sengaja buat cara mengaktifkan iklan yang hilang sebagai pengalaman dan pembelajaran kita bersama ya. Temanya konten ngoceh ya, untuk teman-teman semuanya sebangsa dan setanah air, terkait berbagi pengalaman nih teman-teman, pengalaman pribadi yang sudah saya dapatkan ya sebagai konten kreator ataupun youtuber pemula yang alhamdulillah baru-baru ini sudah monet teman-teman, tepatnya pada hari Selasa minggu kemarin 22 Juni 2021. Sekali lagi alhamdulillah ya Rob, ini ya iklan contohnya yang sudah monet, dolarnya sudah aktif. Dan di video ini saya akan bercerita tentang mengapa kilas balik ya, atau alur cerita ulang yang saya sudah lalui teman-teman, dan saya berbagi pengetahuan tentang ini ya, dan saya juga akan mempresentasikan alur cerita ini teman-teman, tepatnya pada saat saya lolos monet ya, pada saat menerima email, lolos syarat monet, hingga masuk iklan, dan keesokan harinya iklan tersebut hilang selama 2 hari teman-teman. Saya pun bimbang dan bingung, dan akhirnya saya mendapatkan solusinya dan iklan pun muncul kembali. Saya pun bahagia sekali ya teman-teman. Bagaimana alur kilas balik ceritanya? Yuk saksikan ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Check it out. Cerita berawal di tanggal 20 Juni 2021 ya teman-teman. Ketika awal saya menerima email bahwa saya sudah lulus syarat monet ya, persyaratan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan ini ya di daftar list monetisasinya 1060, 4400 jam tayang. Dan setelah itu saya mendaftar di sini teman. Monetisasi ada 2 langkah di sini, kita isi identitas ya serta pajak, dan Google AdSense saya sudah aktif. Lalu setelah mendaftar di 2 langkah ini, saya mendapatkan email lagi teman-teman setelah 2 hari ya, tepatnya 2 hari saya mendapat email seperti begini teman-teman. Selamat YouTube Anda, Banua Editing sudah terima bangun. Dan setelah saya mendaftar di Google AdSense monetisasi, dan setelah langkah kedua itu, langkah ketiganya ini ya, saya sudah lolos dan saya mengisi persyaratan-persyaratannya. Dan setelah saya mengisi teman-teman, sekitar 2 jam berikutnya iklannya masuk ya. Setelah itu saya cek ya, dan alhamdulillah, dan saya bahagia sekali ya teman-teman, iklannya sudah masuk. Saya bersyukur dan sangat senang pada saat itu. Nah, ketika keesokan harinya iklannya hilang teman-teman, saya merasa biasa-biasa saja ya. Tapi di sore harinya saya sudah mulai khawatir teman-teman. Saya cek iklannya sudah tidak ada, dan saya pun menunggu sampai besok hari teman-teman. Setelah saya mengecek besok hari iklannya pun tak kunjung ada, saya akhirnya mencari referensi ya, di segala referensi, baik itu blogger, video YouTube, dan alhamdulillah saya mendapatkan solusinya teman-teman. Solusinya itu hanya hal sepele ya, terkait hanya masalah on dan off, dan kita bisa dirugikan teman-teman, iklannya hilang ketika itu tidak kita aktifkan. Di sini ya pengaturan iklannya nanti yang akan saya perlihatkan cara menghidupkan dan mematikan iklannya ya. Jadi begini teman-teman, sebelum kita ke Google AdSense, cara mengatur dan menghidupkan on off iklannya, kita ke video kita dulu ya. Kita bisa mengaturnya secara manual dan otomatis. Ini ya video kita, lalu kita ke monetize. Nah, di sini pengaturannya teman-teman, ini sudah aktif monetize-nya. Nanti terakhir kita simpan ya, lalu ini kita centang semuanya iklan otomatisnya. Dan di sini pengaturannya teman-teman, pengaturan otomatis dan manual. Ini sudah saya atur ya. Di sini tempat otomatisnya, dan di sini tempat pemasangan jeda iklannya ya. Contohnya seperti begini, kita taruh begini, terus kita jeda iklan. Nah, ini iklannya terpasang teman-teman. Ini saya sudah mengaturnya. Dan asal kita ketahui bersama ya, di sini keterangannya, jeda iklan yang kita pasang ini tidak menjamin akan menampilkan iklan setiap penonton teman-teman.
karena ini merupakan ranah kewenangan pihak-pihak YouTube ya. Tapi tidak ada salahnya kita menaruhnya teman-teman. Ada kalanya iklan ini kadang muncul dan kadang tidak tergantung kewenangan pihak YouTube ya. Di sini tempat otomatisnya ya, bisa juga teman-teman atur secara otomatis. Kalau pengaturan ini satu-satu video kita atur teman-teman. Lalu kita lanjut, kita simpan. Nah begini ya, lalu kita ke pengaturan on off iklannya di Google AdSense teman-teman. Nah disinilah tata letak krusialnya ya teman-teman. Tentang iklan kita ada dan tidak adanya di sini tempatnya teman-teman. Di tempat iklan sini, di sini ada on dan off-nya. Ketika kita meng-off-nya, iklannya hilang teman-teman. Kita akan meng-on-nya ya, menghidupkannya ya. Di sini menurut situs iklan setelan global, di sinilah tempatnya. Tempat yang paling krusial ada dan tidaknya iklan teman-teman. Dan ketika kita sudah monet, iklan kita itu masuk selama 1 hari teman-teman. Dan setelah itu, besoknya pasti iklannya hilang. Dan cara mengaktifkannya di tombol ini ya, kita mengaktifkannya, lalu kita menunggu kurang lebih 1x24 jam teman-teman. Dan insya Allah, pasti besok iklan akan muncul teman-teman. Dan mudah-mudahan problem ini hanya segelintir orang teman-teman konten kreator YouTuber ya, yang mendapatkan permasalahan seperti ini. Dan di sini ya tempat on off-nya, di sini saja kita aktifkan dan insya Allah iklannya akan ada keesokan harinya. Dan setelah kita mengaktifkan iklannya ya, kita on di Google AdSense, kita kembali ke channel YouTube kita ya, ke dashboard, ke konten channel kita. Lalu setelah itu kita video ya, manfaatnya untuk mencentang semuanya video kita teman-teman. Ini nih video saya sebanyak 22 tercentang semua ya. Lalu kita edit, kita akan merefreshnya ya. Lalu kita monetize, lalu kita perbaharui video. Di sini kita, ini keterangannya ya, kita centang lalu kita perbaharui. Nah kita menunggu teman-teman, kita akan merefresh perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Kita tinggal tunggu saja ya. Ketika merefreshnya sedikit memakan waktu ya teman-teman, soalnya video saya sebanyak 22 ini direfresh semuanya teman-teman, terkait perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Kita tinggal menunggunya. Nah sudah ya, kita sudah merefreshnya. Kita kembali ke channel saja ya teman-teman, karena kita sudah memperbaharui videonya. Baik, kira-kira segitu saja ya tutorial pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.